Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu sholihat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adzim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang memberikan segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita sebagai umat Islam hendaknya dituntut untuk berakhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak merupakan salah satu sifat dari para nabi dan rasul sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin adzim. Yang berarti, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar makhluk yang berakhlak agung. Di zaman modern saat ini, banyak kita jumpai kemuliaan akhlak yang semakin luntur dan memudar, tergerus oleh perkembangan zaman. Banyak sekali bentuk-bentuk kerusakan akhlak yang sering kita temui di sekitar kita. Salah satunya adalah mencaci maki nama orang tua. Hal seperti ini banyak kita temui di lingkungan sekolah, tak jarang juga di lingkungan rumah. Kita sebenarnya tahu bahwa perilaku tersebut sangatlah tidak terpuji. Mereka lah yang sudah merawat, menyayangi kita dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita tidak sepatutnya untuk mencela nama orang tua. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Minal kaba'iri syatmur rajul walidayhi." Termasuk dosa besar orang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah bisa seseorang mencaci maki kedua orang tuanya sendiri?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Na'am, iya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummuhu fayasubbu ummuhu." Benar, seseorang yang mencela bapak orang lain, lalu orang lain tersebut mencela bapaknya. Dan seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ibunya. Hadis riwayat Muslim nomor 90. Dalam hadis di atas, para sahabat tidak menyangka bahwa ada anak yang sampai berani mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Bagaimana tidak, dulu orang Arab rela berperang ketika kehormatan nenek moyang mereka diinjak-injak dan dilecehkan. Mereka rela mengangkat senjata ketika orang lain mencela orang tuanya dan juga nenek moyangnya. Sedari kecil, mereka sudah dididik untuk menghormati, menyayangi, dan juga mengasihi kedua orang tuanya. Tidak pernah terbesit di pikiran mereka bagaimana caranya mencaci orang tua mereka sendiri. Sungguh ini perkara yang sangat sulit dibayangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika itu. Namun sangat mudah kita temukan pada zaman saat ini. Bahkan tidak hanya mencaci, sering juga kita temui orang-orang yang membantah kedua orang tuanya. Kemudian dia melaknat mereka. Na'udzubillahi min dzalik tsumma na'udzubillahi min dzalik. Hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ungkapan yang sudah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala'anallahu man la'ana walidayhi." Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Bukan hanya mendapat adab, orang-orang tersebut juga mendapat ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar, tidak sepatutnya kita mencaci bahkan melaknat kedua orang tua orang lain. Dari hadis yang saya sebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwa mencaci orang tua orang lain sama halnya dengan mencaci orang tua kita sendiri. Dan menghilangkan dosa dari mencela kedua orang tua tidaklah semudah bertaubat dari perbuatan maksiat. Karena jika kita melakukan maksiat yang melanggar hukum Allah, Allah akan mengampuni dosa kita. Sesuai dengan firman-Nya, "Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan jika kita melakukan kesalahan yang dapat menyakiti hati seseorang, kita diharuskan meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti hatinya. Dan jika orang tersebut telah tiada atau meninggal, maka kita harus meminta maaf kepada ahlul baitnya. Karena kesalahan seperti ini berhubungan dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Maka tidak cukup jika hanya dengan kedar bertaubat. Semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.